Guna mencegah penyebaran virus corona, Pemkab Kudus melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus akan melakukan screening secara acak bagi pemudik atau pendatang di Kudus. Langkah ini sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Sejumlah bus yang datang di Terminal Kudus juga tidak luput dari pemeriksaan oleh petugas Dishub yang bekerja sama dengan pihak terminal serta Satlantas Polres Kudus. Sedangkan bagi penumpang yang merupakan pemudik atau pendatang yang berkunjung ke Kudus juga akan diperiksa tes antigen secara acak oleh petugas. Kepala Dishub Kudus, Abdul Halim, menuturkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka upaya pengecekan kendaraan yang masuk di Terminal Kudus. Selain itu, juga tes rapid antigen bagi pemudik atau pendatang di Kudus. Bagi pemudik yang reaktif corona akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk tidak lanjut berikutnya. Kabid saya sedang saya perintahkan untuk koordinasi dengan koter dan juga aparat kepolisian untuk nantinya mengecek apa ini kendaraan-kendaraan yang masuk di terminal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga nanti karena di sana itu kan ada posko ya, pos terpadu. Ya nanti kita fungsikan, kita apa ini koordinasi dengan koter ya untuk melakukan apa pengecekan. Dengan demikian diharapkan dapat mencegah penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Kudus. Tim Liputan Cahaya TV.